Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'd. Kenalkan, saya Salman Amrillah. Di sini saya diminta oleh panitia dari MTQ virtual tingkat nasional yang diselenggarakan oleh MyQuranNet ya, untuk menilai peserta di 20 besar menuju 6 besar. Oke, langsung saja ya. Sebetulnya saya bingung ini karena memang di 20 besar ini sangat-sangat ketat, bagus-bagus banget pesertanya, dan mereka semua adalah yang saya tahu gitu kan. Artinya mereka teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya juga. Jadi memang membingungkan penilaiannya. Tapi insyaallah saya penilaian insyaallah saya objektif ya. Karena di sini saya menilai masing-masing peserta memang banyak kelebihan dan ada juga kekurangannya gitu ya. Nah, kita akan mengumumkan 6 besar gitu kan. Di aturan 6 besar, tapi pas saya nilai gitu kan, saya nilai kan kemarin di rumah. Ternyata nilainya ada yang sama, dan ya gimana ya, bingung juga sih dimasukin gimana, gak dimasukin gimana gitu kan. Karena emang ya kata saya juga saking ketatnya. Oke, langsung saja, inilah dia. Berikut ini adalah beberapa peserta yang lolos menuju 6 besar. Tapi kali ini kita akan membawa 7 besar karena ada satu yang sama ya nilainya. Untuk finalis pertama itu Rusli, saudara Rusli Ramdhani dari Jawa Barat. Yang kedua Salsabila dari Riau. Yang ketiga Nasehullah Ibad dari DKI Jakarta. Yang keempat saudara Suryadi dari Aceh. Yang kelima ada Zikriatul Mahmudah dari Aceh juga. Yang keenam ada Ahmad Qodri Nusa Tenggara Barat. Dan yang ketujuh ada Turmuzi dari Banten. من كان يرجو لقاء
Rentetan peserta yang lolos ke babak berikutnya. Nanti mudah-mudahan sukses selalu, berkah selalu, siarkan Al-Quran, semangat terus ya. Saya lihat saya juga malu nilainya karena bagus-bagus. Semangat terus ya. Sukses selalu buat MyQuranNet. Semoga menjadi akun YouTube yang penuh dengan syiar Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.